Mas Jun, Mas Juna. Gua di sini. Mas Juna nggak ikutan nonton di luar juga? Nggak, gua di sini aja. Mas Juna makan nasi goreng gitu doang. Sedih banget ya, nggak pakai apa-apa. Jadi pengen nangis. Oh ya, ini buat Mas Juna. Ambil aja, saya ikhlas. Oh ya, ini nama aslinya telur. Gue juga tahu kalau ini telur. Udah, saya permisi ya. Dadah Mas Juna. Luar biasa. Bener-bener kisah yang inspirasi, Bang. Hei, ada api sepi-sepi nih. Nih, rame. Lu ngapa muka lu? Gak usah jelek-jelekin begitu. Laki lu udah baik belum? Udah, Mi. Maafin Prima ya, Mi. Prima sering bikin kesel, Mami. Gara-gara Prima iri sama Juna. Prima janji gak akan bikin Mami kesel lagi. Kan gua udah bilang, gua Sophia. Ratu Adres Jagat Raya. Gue mau ngelakuin anak-anak gue sama. Gak ada yang gue beda-bedain. Sama semuanya gue sayang, sama. Iya, Mi. Maafin Prima ya, Mi. Iya, udah lu gak usah begitu-begitu. Ah, gue geli pakai nangis-nangis begitu. Ah. Kalau momen kayak gini tuh, aku jadi inget mama aku di Medan, Bang. Biasanya kalau aku lagi sedih tuh, aku peluk-peluk dia, Bang. Tapi kenapa pula hari ini aku harus peluk-peluk kau? Saya juga kangen sama bapak di kampung, sama Sumaker. Pepen juga jadi kangen ibu sama bapak. Tapi rasanya kok lama-lama mataku makin pedih emang ya. Kayak ada yang nempelin bawang gitu. Loh, kok Mas Alan tahu kalau saya bawa bawang? Oh lama, si Bambang. Ngapain pula kau bawa-bawa bawang kayak gitu? Emangnya kau mau buat nasi goreng di sini, ha? Rusak momen aja kau tuh. Ngomong-ngomong, seru banget ya. Kau sekali-sekali nobar-nobar begini. Emang itu bisa apa? Ini, Mi. Hadiah, Mi. Punya si Juna. Oh, lah Junanya mana dia? Lagi nesu, Mi. Wah, emang bagus dia. Udah ganteng, cakep, gak hidupnya sehat. Minum susu, gak perlu juga, Mi. Lagi nesu, Mi. Bukan nyusu. Nesu, maksudnya lagi ngambek. Lagian kita levelnya teh manis hangat. Ini ngomong-ngomong mana filmnya? Lu kepada mau nonton film kan? Udah kelar dari tadi kali Mi filmnya Mi. Setel lagi apa? Udah nggak ada film lagi Mi. Kasetnya cuma satu. Lagian nih Mas Alan udah nggak jual DVD bajakan lagi. Nggak asik. Memangnya kau tega kalau kau tengok tuh bidadari hatiku si Pipin kalau dia sampai sedih gara-gara aku tinggal di Bui. Oh, Mas Alan. Lagian juga kan Mas Alan udah biasa dibully. Ah, rumah. Aku udah kagak seneng, liat gue happy. Ayo puter ngapa? Kan gue masih punya tuh video yang di The Proposal. Yang adegannya Alan sama Bambang dalam gudang. Dia editing kan di cut. Nah, tapi gue masih punya kopiannya. Udah apa? Cakep tuh. Takis lah. Tenang aja, Mi. Dijamin lucu pokoknya, Mi. Lan, lu ngapa kalau TV gendutan sih, Lan? Emang udah gendut, Mami. Si Alan muat ya, Mi, maksud, Mi. Ya. Lu berdua lucu banget ya. Lu main drama komedi apa? Bambang. Tidur nih. Mel, Mel. Spidol, Mel. Aduh, hujan kali ku sama kawan-kawan di Prim. Mel. Iya, Bang. Kok kamu ketawa-ketawa, Mel? Habisnya lu lucu sih. Ini bukan mimpi ya? Saya pikir udah di kamar. Mas Bambang gak bisa ngebedain mana kasur, mana badan Mas Alan. Ya emang sama-sama
kapok sih? Iya! Ini kan lagi dalam rangka momen yang bahagia. Kita gak boleh lewatin gitu aja. Gimana kalau kita selfie bersama? Ayo, ayo. Boleh, boleh, boleh. Ayo. Pakai handphone gue, pakai handphone gue. Boleh, boleh, boleh. Ayo, ayo, ayo. Sini, sini, sini. Sini, sini. Dua-dua aja. Go! Mel, ini masalahnya Thomas Prima nih. Gengs, ini nontonnya udahan kan? Iya. Mau istirahat nih, besok kerja. Pipin juga. Pin mau pulang ya semuanya. Hati-hati nanti pulangnya, Pin ya. Iya, Mas Alan. Mel, hati-hati ya naik tangganya. Udah, gue cabut. Iya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dadah, Pipin. Dadah, Mas. Ya udah nih, siapa nih yang beresin ini? Alan lah, Mi. Kan dia yang bikin ini, Mi. Oh iya, ya udah beresin dah. Udah lu, istirahat lah, Prim. Kan besok ada callingan dari Pomeli, kan? Enggak, Mi. Primo udah resign. Apa lu kata? Lah, masa lu baru masuk udah resign? Bagaimana ceritanya? Ya, Mami tanya sendiri deh sama Pomeli tuh. Dia tuh orangnya koret banget, Mi. Pelit. Oh, beda sama Mami. Mami kan berhati emas, adil dan bijaksana. Udah kecium, Prim. Roman-romanan nih ada ujungannya minta kerjaan lu ya? Ya, kalau boleh sih, Mi. Ya, yaudah. Lu besok ngelapin aja dah. Cumanan pesen gua. Kalau belum fit bener kaki lu, kagak usah dipaksa. Mami emang the best banget dah. Salam dulu, Mi. Ah, banyakan anu-anuannya lu, anu-anuannya.